Ya, beralih ke informasi lainnya, pemirsa, mobil box pengangkut bahan tekstil dan pakaian siang tadi terjun bebas dari lantai 4 parkiran pasar Cipulir, Jakarta Selatan. Akibatnya, satu pekerja pasar tewas tertimpa badan mobil dan sang pengemudi luka berat sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pedagang dan pengunjung PD Pasar Cipulir, Jakarta Selatan siang tadi digegerkan dengan adanya sebuah mobil box berplat nomor B9753 VUA yang terjun bebas ke lantai dasar pasar dari lantai 4. Akibatnya satu orang pekerja pasar bernama Tan Roni tewas tertimpa badan mobil. Sementara pengemudi bernama Bayu yang diketahui hanya bertugas menjaga mobil dikarenakan sang sopir asli sedang menunaikan sholat mengalami luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit.